Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kelvin di channel 7 Deadly Sins Grand Cross. Oke, kali ini ada kolaborasi sama King of Fighter. Nah, sekarang gue lagi masih di food court nih, fansnya. Masih sepi ya, gue pagi-pagi, jadi gue gacha di sini aja. Dan ada sedikit background suara lagu dangdut, gak apa-apa ya, fans ya. Namanya juga di tempat umum. Oke, gue mau coba gacha 580 diamond di sini. Gue mau dapetin Kyokushin lagi ya. Dengar-dengar katanya dia broken unit dan OP. Oke, jadi gue mesti dapetin Kyo yang minimal 2 atau 3 lah ya. Cukup ya kalau bisa 5, tapi kayak gak mungkin. Oke, kita langsung gacha aja ya animasinya ya. Ini jujurnya gue baru pertama kali main ya, jadi gue langsung gacha itu kayak hero gitu ya. Tapi gue emang baru pertama kali nih ya gue nyentuh 7 Deadly Sins. Dan ini gue di apa namanya, disarankan sama salah satu subscriber tercinta si Nathan ya, untuk main ini katanya ya, suruh gacha ya, katanya dia demen liat gue gacha ya. Jadi ya udah, kita coba aja langsung yuk. 600 lebih ya, jadi 600 diamond. Di sini diamond ya, bahasanya beda-beda ya. Kalau di game sebelah ruby ya. Oke, di sini diamond karena dia warnanya biru. Oke, kita langsung gacha aja. Gue nggak tahu nih ya animasinya apa yang dapat SSR, apa yang nggak dapat ya. Dari pedangnya atau apa ya? Tadi gue liatin pedangnya ada yang ranting pohon, ntar ada pedang beneran, ntar ada pedang yang naga atau apalah gitu. Ini ranting pohon itu, tuh di kiri lihat ya. Tuh dia buat ranting pohon. Gue nggak ngerti deh. Ini dapat SSR apa enggak? Nggak dapat ya. Dan gue juga jujur ya, baru pertama kali main, jadi gue nggak tahu ya maksudnya yang mana yang unit yang bagus, yang mana yang enggak gitu, yang mana harus dinaikin, yang mana buat PvE, yang mana buat PvP. Karena kebanyakan game yang gue mainin, jadi takutnya nggak ada yang terhandle. Tapi ini kelihatannya bagus ya, jadi kita coba aja ya. Gacanya sulit ya, dari tadi kayaknya gue lihat nggak ada SSR, ini gue nggak ada kayaknya. Tapi di jidatnya ada tanda tuh ya, gue nggak ngerti ini apa dari tulisan sayapnya ya. Apa ini? Wah, kita kena apinya ya, gua ngapain ini. Ledak. Ampas nih kayaknya dari ledakan ampas. Ini merah, bukan. Udah gua skip aja ya. Di animasinya lama ya, jadi mohon maaf videonya akan sedikit lama. Jadi kalian siapkan makan siang kalian, makan pagi atau makan malam kalian kalau nonton ini sambil santai ya. Lihat gue gacanya ampas dulu ya. Aduh, gawat di mana-mana kayaknya ampas ya, guys ya. Ah. Bagus gak sih ini game-nya? Gue gak ngerti ya. Ini game-nya bukan landscape ya. Jadi dia handphone-nya mainnya berdiri gitu loh. Jadi gambarnya agak kecil kiri kanan. Oh, Kyo. Yes. Landscape-nya gue gak ngerti. Dapat Kyo nih, friend. Ini bagus nih, gue screenshot dulu ya. Ntar ya gue mau kasih liat temen gue screenshot dulu, biar ganteng kan. Oke. Buset, gue lo gacha sampai ujung nih, sampai dapat selector ya. Minimal dapat Omega Rugal kayak atau apalah. Ya semuanya lah, ambil lah borong. Ya kan, kolaborasi unit takutnya gak ada lagi ya udah gawat ya kan. Jadi mainnya main free to play aja lah habis ini ya, main santai aja ya. Jangan main gesek-gesek ya. Mari ya. Wah, ini apa nih ya? Ampas kayaknya ya, di jidatnya nggak ada apa-apa. Terus tulisan fire-nya juga ini ya. Kok nggak ngerti lah pokoknya. Kalian bisa leave comment ya. Kalau kalian ada info soal game ini, bagus enggaknya, atau harus ngapain, atau apa, kalian bisa leave comment ya di bawah. Jadi saya juga masih baru. Saya juga masih baru ya game ini ya. Benar-benar saya lagi masih mau pelajarin dulu ya. Gue pelajarin dulu deh ya. Apa lagi nih? Nggak ngerti. Oke, kita lanjut lagi ya. Masih banyak diamond ya, friend. Kita habisin ini semua ya. Sampai ujung ya, kayak ujung dia selector ya, selector. Sampai selector ya. Selector bisa pilih tuh ya, tuh pick up draw tuh kalau lihat gambar di kanan kalian ada pick up draw, ada 5 orang ya. 1 2 3 4 5 6 7 6 5 orang. Ah, di jidat ada jidat nih. Bisa sampai kayaknya SSR ya. Oh bukan, Fred. Nah. Ampas. Gawat. Masih banyak diamond yang harus dibakar ya.
Oke, kita lanjut lagi. Ini apa nih? Ini apa ya? Ngerti. Bagus banget ngerti. Nah ini nih kita bakar ya, gue udah tiket banyak nih. Kita langsung bakar 5 aja ya. Kita lihat animasi Endo nih, animasi SSR ini. Woi, gila keren banget. Wow, oke, okay, mantap, keren. Keren ya, kalau yang udah garanti SSR kayak gitu animasi, buset. Pedangnya tuh bukan hunting tuh, tuh udah pedang tuh ya. Yang di tangannya si Meliodas ya. Oh, pulangnya kayak rainbow-rainbow gitu. Kalau udah pasti rainbow, ya oke, okay, gue baru tahu. Parah-parah. Masih medak, wih keren banget Escanor, gila dapat Escanor nih jangan. Apakah pasti dapat ya Escanor kalau ada gambar animasi Escanor? Gile, gile ini gambar animasinya keren, udah pasti. Opa, mungkin karena banyak SSR kali ya jadi Escanor sampai keluar gitu ya, jadi kayak gacha biasa tapi dapat SSR. Untuk membeli tiket garanti SSR ya sudah pasti SSR ya, aneh kan. Oke lanjut Elgram ya. Ini gendut nih, otak. Kalau bagus tau gue ya. Wah, ban! Kayak ganteng nih ban ini. Beda ya, ban sama baju merah yang ngalap gitu. Di game ini yang mana bebas ya, kalian lihat komen aja yang mana yang bagus, yang mana ampas gitu ya. Oke, screenshot dulu ya, mau nanya-nanya dulu. Oke, lanjut, tadi gua cut, tadi screenshot, sekarang kita lanjut di pop lagi ya. Tadi gua iseng gacha apa namanya yang SSR garanti, nanti itu ada video sendiri deh, kita gacha semua SSR yang kita lihat ya, minimal dapat Escanor harusnya. Setelah nanti kita gacha sekali-sekali ya, multi ya, 4 kali kita gacha. Wah keren, oh ditangkis, jadi dia mental. Masih pukul sama Meliodas tangkis. Wah ini mah SSR ya, udah pasti ya kayaknya ya. Dia jidat tatonya penuh, nggak penuh sih, ya lumayan ya ada tatonya. Apa sih gue lupa animenya, gue nonton sedikit doang sih, nggak banyak, tapi gue tahu karakter-karakternya. Nanti gue mau lanjut nonton lagi. Wow kan bener rainbow, mantap. Ini udah pasti Kyo. Ayo Kyo, Rugal boleh katanya bagus Rugal juga ya. Kalau rainbow kita lihat satu-satu ya, biar greget gitu rasanya ya, biar lebih greget, biar lebih ganteng. Oke, kalau nggak rainbow udah skip aja ya. Oke, deg-degan gitu ya nunggu rainbownya kayaknya. Lalu sim salah dim eh belum cuy, marah. Nah wuhuu man, si coy, waifu. Oke, dapat main. Atau bagus atau enggak, enggak apa-apa ya. Mungkin punya dulu karakter ya. Simon, oke. Screenshot dulu. Jadi di grup game sebelah gua ada yang main ini juga, jadi gua bisa nanya-nanya ya. Sorry. Yang mana yang bagus, mana yang enggak ya? Aduh. Masih jauh ya, gacanya lama ini bisa. Kalau istri apa namanya hamil mah udah keburu melahirkan kalau gacanya lama gini animasinya. Oke, pegang ranting pohon. Apaan ini ya? Ini gacanya kayak aneh ya. Kadang ranting pohon pun juga bisa dapat SSR ya. Nggak ngerti gue dari mana ini. Itu kayak ampas ya. Udah gue skip aja lah. Oke, kita coba lagi ya. Masih banyak friends, perjalanan masih panjang. Berarti dari tadi gue dapet Kyo sama Mai doang ya, yang maksudnya yang feature ini, yang kolaborasi ya, yang lainnya gue gak perhatiin tuh bagus atau enggaknya. Jadi baru Kyo sama Mai doang dari tadi, gila cukup parah juga ya. Athena belum ya, kalau gak salah Athena belum. Rugal apalagi Router, gak tau. Wah meledak bergaya ampas.
apaan sih ini? Tengah-tengah starting grade SSR 11% tinggi loh, ini apa ya? Lihat loyalty reward claimable. Oh langsung dapat. Gak bisa pilih ya tadi ya, itu random kali ya tadi ya. Kalau udah setengahnya itu 300 itu random ya kayaknya dapetnya itu. Ah, gue dapet kill lagi. Kurang GG nih kalau nggak minimal 3 ya. Minta ultimate 3 katanya ya, baru GG ya. Waduh, udah tinggal 300 fans, masih bisa 10 kali multi ya, atau 9 kali multi ya, dia 33 diamond ya kalau nggak salah ya. Nggak paham ya kalau sama game ini ya. Oh, keren. Saya tapi bukan yang jadi itu ya. Oh, ditangkis. Keren banget. Oh, ditahan. Ya, asal kalau ditahan. Yang keren yang ditangkis ini pas si gendutnya mogol sama Meliodas ditangkis itu dia mental. Saya emak. Wah, ini kuning ya. Tadi tulisan full-fullnya warna kuning. Wah, mendak. Jadi tembakannya seri. Satu lagi parah loh. Parah. Game ini overall gacanya juga cukup ampas ya. Apa nih dapat lagi nih? Apa sih? Tadi gua klik apa ini? Gak paham ya. Ganteng lu balik sih terus. Lalu kita gacha lagi yuk. Penasaran ya. Kita hantem lagi ya friendsnya. Kita tetap hajar. Kalian sendiri gimana tuh gacanya tuh? Kalian bisa leave comment ya, saya juga pengen tahu ya kalau kalian ada gacha-gacha yang bagus. Ah, Kyo! Mantap! Sebenernya agar gue dapet Kyo. Apa? Nggak ngerti lah. Dapet Kyo. Yes! Berarti Kyo-nya baru 2 sama mainnya 1. Oh ya, oke, kita lanjut lagi ya. Terus gimana kalian gacanya, friends? Kalian bisa leave comment di bawah sih. Saya juga pengen tahu ya, kalian gacha gampang atau susah nih buat dapetin kolaborasi unit sama King of Fighter ini ya friends ya, karena gue salah satu penggemar King of Fighter, jadi gue harus mainin game ini juga ya. Dan gue juga fans beratnya Escanor ya, jadi gue juga harus punya Escanor kalau mau ini. Aduh, meledak lah bisa ya, ampas pasti ya kalau udah kayak gitu. Kita coba gacha ini ya. Ada 4 tiket, kita gacha satu-satu aja ya, karena nggak bisa gacha multiple, jadi kita gacha satu, kita skip aja deh biar cepet ya. Ntar yang terakhir baru kita di card yang 4 kita lihat animasi ya, biar ganteng keren, karena sudah pasti SSR ya. Kalau yang ini, apaan ya? Udah langsung gacha ya, kita skip ya, biar cepet ya. Nah itu lumayan bagus ya. Kita coba skip lagi. Oke, ini yang terakhir ya buat di ini. Jadi kita wow, oh ya udah pasti ya, udah pasti sorry lah, udah heboh dulu lah, udah pasti dapet SSR ya, karena yang terakhir gua mulai animasinya ganteng keren. Wow, keren coy. Oh, tampolnya penuh. Ini yang GG nih pas ini dapat ini yang bagus. Kalau penuh itu ini. Wah, meledak lah keluar ini. Ceger satu. Oke. Siapa ya? Rainbow. Wah, dapat Escanor. Mantap. Mantap. Favorit gua. Krusa. Oke, mantap. Oke, kita lanjut ke top lagi ya. Tadi ada hype sebentar. Oke, dapat Escanor. Udah lah ya, akunya mau coba mainin ya. Kalau bentar ya, sampai akhir ya, baru kalian boleh komen ya. Maksudnya hasil gacha gue ini ampas atau tergolong beruntung atau ampas atau beruntung lah istilahnya ya. Kalau ampas ya udah lah ya, mainin juga. Kalau beruntung juga mainin juga. Mantap. Ini yang gue tunggu-tunggu ya, friends. Oh ini dia, SSR ya pas ini. Yo, atau Rugal atau Athena ya boleh lah, siapa aja yang penting SSR ya. Oke, okay. Oh penuh. Fire. Wah, mantap. Jaga. Rainbow, gak pernah dua ya Rainbow-nya ya. Gue perhatiin dari tadi, gue Rainbow cuma satu-satu. Oke,
Kayaknya jarang dua. Kita lihat satu-satu ya, kayaknya biar lebih greget biasa. Wih, Athena. Oh, cakep ya. Baju biru ya, harusnya kan bajunya merah kalau nggak salah lah yang udah dapet. Oh ternyata SSR belum tentu di bagian terakhir ya, kadang-kadang di pool ketiga aku udah dapet. Oke, kita lanjut lagi friends, tadi abis gua screenshot terus gua cut sebentar karena gua kasih tahu di grup di WA, gua bertanya apakah ini bagus atau enggak. Oke, kita lanjut lagi yuk, kita gacha lagi friends, masih ada sisa diamond ya yang harus dibuang-buang. Oke. Ini pijat-pijat gini nggak pengaruh ya. Kalau emang ampas ya ampas ya kan. Iya ampas. Eh enggak, ada SSR satu tuh. Dia nih ya. Coba kok ya SSR ya. Ayo kita coba lagi. Aduh. Kita gajah tuh ya dari. Mohon maaf ya, jadi durasinya agak lama karena gacanya ini nggak sesimpel game sebelah yang gue mainin cepat langsung gacha terus kelar ya. Ini kayak gacanya lebih berasa ya, dengan animasi terus dapet ampas gitu. Aduh. Oke, berikutnya ampas. SSR dia dapetnya 11 ya, berarti ya dapet SSR 1 nih. Kita langsung hajar lagi. Nggak tahu deh itu bagus atau enggak ya. Tuh, no, pakai running pohon. Nggak ada ya. Tinggal dikit lagi, friends. Dikit lagi. Berarti dari tadi gua Kyo-nya 2, Athena-nya 1, ya kalau salah, Maya 1, ya. Baru 4. Feature yang lainnya gua nggak hitung dulu karena gua nggak tahu. Wah, SSR nih. Feeling gua kenceng SSR ya. Gak tau gua bedain dari mana sih nanti dari tadi. Aku gak nyadar. Tulisannya nih, gua curiga kalau tulisannya rainbow-rainbow gitu sudah pasti rainbow ya. Kalau tadi kuning, udah tentu rainbow ya. Ini dia monsternya kan dalam ledakan sih bentuk ini. Gua rainbow kan. Apa karena si bentuk ini ledakan yang jadi rainbow ya? Oke yuk, kasih gua kia satu lagi. Kayak nanggung ya, harus kayaknya harus ultimate 5 ya sekalian ya, biar GG ya, biar lebih ganteng dan buang duit lah. Oke ya friends ya, kita main free to play dulu aja nanti ya, sayang kalau gacanya susah mah nggak deh ya. Main free to play juga bagus sih ya, sebenarnya keren, lebih menantang sebenarnya. Oke, nggak ada apa sih masih ya. Belum rainbow, gimana ya rainbow kuning. Oh iya, satu hal lagi ya, dia kuning bisa jadi rainbow nggak ya, maksudnya kayak berubah gitu ya. Kalau kalian tahu, kalian bisa komen dulu itu, dia juga nggak ngerti itu. Terus dan ini dapat si rainbow. Wah, Athena lagi, Athena-nya juga dong berarti ya, berarti Athena 2, Kyo 2, main 1, penghasilannya begitu. OMG. Oke, okay. Udah selector nih kalian ya. Pick up draw namanya di game, bukan selector, sama aja sih. Oh juga kita kan pilih gitu ya rewardnya. Wah, pakai ranting pohon, ayo. Ditangkis, mantep, tahan, dilempar, diloncat, sama-sama nembak. Wow, rainbow nih, kayak gini nih. Udah pasti rainbow tuh, kayak gitu tuh. Wah, ganteng. Wuhuu, rainbow. Ayo dong rainbownya Kyo, oke. Berarti Kyo-nya 3, oh Kyo, yes. Oke, gila. Berarti gua 6.000 lagi, 600x580 diamond itu dapatnya Kyo-nya 3, Mai-nya 1, Athena-nya 2. Kalau feature ya, menurut kalian bagus atau ampas ya nih aku nih sebenarnya. Tinggal loyalty rewardnya gue pilih either Kyo atau Rugal. Kayaknya Rugal gue gak punya ya, biar ganteng kita ambil Rugal ya. Jadi
videonya gue cut sebentar, gue mau matiin kameranya, terus kita langsung kita modal. Oke, gue udah matiin kamera gue, sekarang kita langsung kita modal dulu. Oke, gue pilih rugang lagi ya. Oke, dapat rugang. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you next time. Bye-bye.